Malaysia dan Indonesia bersedia bertindak balas terhadap negara yang memboikot minyak sawit keluaran negara berjiran itu, kata Tok Sri Najib Razak. Perdana Menteri berkata, isu berkenaan sudah dibincang bersama Presiden Indonesia, Joko Widodo, pada sidang kemuncak ASEAN di Manila baru-baru ini. Jelas sekali bahawa dasar pembangunan luar bandar, khususnya bidang pertanian, telah terbukti berkesan dalam membasmi kemiskinan. Katanya, kedua-dua negara melalui Majlis Negara Pengeluaran Minyak Sawit CPOPC akan menghantar menteri masing-masing ke negara terbabit termasuk anggota Kesatuan Eropah EU bagi meyakinkan mereka kempen dan dakwaan negatif terhadap minyak sawit adalah tidak berasas.